Hukum yang berlaku itu. Dirinya pun tak menampik jika keberadaan oknum turis asing di Bali yang berkendara di jalan raya dengan semaunya sudah cukup meresahkan. Bagi AKP Bayangkara, tindak semaunya yang dilakukan oleh oknum wisatawan asing sangat membahayakan diri turis asing tersebut. Bang, kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin tidak spesifik di Gianyar saja, tapi untuk warga negara asing yang kemudian berkendara sebagai pengguna lalu lintas di jalan saat ini sedang ada di tahap resahkan gue sih. Yang sudah ada saat ini, Mbak, ya, menurut kami juga untuk meresahkan sih ya beberapa oknum saja sih, Mbak. Bukan keseluruhan, Mbak, ya. Bukan keseluruhan untuk warga negara asing. Masih banyak juga warga negara asing ini yang
patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Jadi yang meresahkan itu hanya beberapa oknum saja. Jadi kenapa kita saat ini gencar untuk menertibkan, Mbak? Jadi karena kita peduli, Mbak, peduli akan keselamatan di jalan bagi pengendara itu sendiri, gitu, Mbak. Cerita soal banyaknya turis asing yang melakukan pelanggaran di Bali bukan hanya isapan jempol semata. Dari data yang kami dapatkan, periode Januari hingga Maret 2023 ada 147 WNA yang melanggar dalam bentuk penggunaan plat nomor yang tidak standar. Dua WNA dari Aljazair kedapatan mencuri di Bandara Bali. Ada pula satu WNA asal Kanada yang melakukan pelanggaran dengan membuat video syur di Gunung Batur. Tak berhenti sampai di situ saja. Sebelum viral video aksi WNA membentak polisi, dua WNA kedapatan mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah kasus petisi protes belasan WNA asal Rusia karena terganggu dengan suara kokokan ayam. Kesemuanya ini membuat Niluh Jelantik angkat bicara. Tapi sebagai masyarakat Bali sendiri, keberadaan turis tentu bukan hal baru. Perilaku-perilaku itu juga sudah akrab begitu ya, disaksikan langsung oleh masyarakat Bali begitu. Sebenarnya masyarakat ini terganggu tidak sih, atau seberapa resah kalau misalnya lihat gitu masyarakat? Jadi untuk kami pariwisata adalah bagian dari keseharian kami. Tourism is our way of life gitu kan. Wow, Bali bukan cuma tempat untuk liburan nih. Kita bisa lakukan sesuatu dengan keahlian kita, keahlian mereka yang mereka punya dari negaranya. Dan keresahan menurut hanya satu. Di saat kamu datang ke negeri kami, di saat kamu datang ke tanah kelahiran kami, berlakulah sebagaimana tamu. Jadi Bali itu bukan rumahmu. Bali itu tempat yang memberikan kamu rumah kalau kamu mau hidup di sini. Jangan mengambil periuk nasinya orang Bali gitu loh. Nah, keresahan-keresahan itu kan adalah akumulasi. Karena kan dari masa pandemi kemarin ya sudah mulai terjadi, sudah banyak terjadi, dan puncaknya itu hari ini dan mendapatkan begitu banyak perhatian bahkan hingga dunia internasional yang membahasnya ya. Niluh merasa jika harga diri bangsa Indonesia, khususnya warga Bali, merasa diinjak-injak dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan para WNA. Di mana harga diri bangsa ini? Ya. Kalau Mbak Nilo bilang bangsa ini nggak ada harga dirinya, masuk penjara aku nanti kan, ya. Menghina kan. Tapi Mbak Nilo kan bertanya, di mana harga diri bangsa ini? Bagaimana institusi diperlakukan dengan tidak sopan? Bagaimana profesi-profesi yang kita hormati ya? Profesi sebagai pemuka agama, profesi sebagai guru, profesi sebagai banyak profesi yang ditekuni oleh rakyat lokal yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi bagian dari hidup mereka. Bagaimana itu bisa seenak udelnya diambil sama si WNA ini, dan di saat yang sama mereka merasa saya yang benar, nantangin. Terus gimana harga diri bangsa ini gitu loh. Kegeraman Niluh tak berhenti pada soal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisatawan turis asing yang berada di Bali. Bu, kalau berbicara mengenai yang tadi sempat disinggung, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh warga negara asing sementara mereka tidak memiliki izin. Banyak tapi, Bu, bisnis-bisnis tersebut yang kemudian didukung oleh warga lokal. Nah, ini seperti apa? Kalau didukung oleh warga lokal, Mbok Niluh secara langsung tidak pernah mereka memberikan pernyataan itu. Jadi mereka memiliki komunitas-komunitas mereka sendiri. Nah, seandainya pun misalnya ada warga negara Indonesia atau warga lokal yang mungkin yang menjadi partner dari si WNA ini ataupun menjadi misalnya rekan kerja, itu hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta. Nah, di situ baru disampaikan mengapa itu boleh dilakukan atau mengapa itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kita bisa mencegah jauh-jauh hari, kalau seandainya sosialisasi dan penindakan ini dilakukan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin kita nggak akan berdiri di sini. Bagi Niluh, ada yang salah dalam aturan yang diterapkan instansi terkait, hingga pada akhirnya membuat turis asing bisa melakukan semaunya di kota kelahiran Niluh. Tapi bukannya mereka sudah terbentuk untuk kemudian memberikan sosialisasi? Informasi yang saya terima seperti itu. Sosialisasinya mana? Seperti dari imigrasi, kemudian juga kepolisian. Mbak Niluh terbang hampir tiap minggu, sayang. I don't see any of them. Sosialisasi pada turis juga sebenarnya Mbak Niluh.
9-an, tanggal 9, tanggal 10 Maret. Kita kan mengerjakannya, kita berada di ruang lingkup WNA-WNA yang double. Ini kan sudah bertahun-tahun gitu loh. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kamu tanyakan selain masyarakat itu sendiri. Wani, lu tidak melihat adanya upaya sosial efektif sama sekali atau sangat minim? Belum. Jadi sosialisasi yang paling penting adalah melibatkan masyarakat aktif. Tidak digaji, gratis, ya kan? Mereka banyak juga tokoh publik yang kalau kita provokasi ke nasionalisme nasionalisnya mereka, itu mereka masih pasti akan terprovokasi. Jadi kita bukan membela diri ya, kita menyampaikan kenyataan. Dan disinilah peran penting dari pemerintah untuk menghilangkan keresahan-keresahan itu, bukan hanya mengatasnamakan pariwisata yang menggunakan nama Bali, nama baik Bali, nama besar Bali dengan dalih pariwisata, dengan dalih agar wisatawan misalnya takut lagi ke Bali, akan tetapi justru di akhir hari nantinya berpotensi untuk mematikan rakyat Bali itu sendiri, dan itu harus Wani Luhur tegaskan.